Siap. Pak Rizky silakan. Kita kasih tepuk tangan kita dan juga Pak Rizky. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Puas ya. Coba kalau sekarang silakan buat kamu Kiki sama Zainul sini. Ada. Sekarang gue gantian, gue mau komen, gue mau maju. Iya boleh. Iya. Gue mau maju. Banyak udah selesai nih. Eh lu tepuk tangan dong, gue mau maju. Tepuk tangan. Cakep banget sih Elsa Frozen. Maju aja pengen ditepokin. Allahu Akbar, gue gak ngerti lagi sama madam satu ini. Ya, Abi, permisi ya, gue di sini ya. Ngapain? Lu kayak, kok kenapa sih pada benci semua sama madam? Ya Allah. Gak benci gue mencari ketenangan. Saya mau mengomentari Kiki. Ya, kita semua pasti terasa lah bahwa energi Kiki ya powernya luar biasa. Tapi sayang kamu terlalu overconfident lah. Terlalu... Kepedean. Terlalu pede, terlalu bersemangat. Mungkin dapat kerasukan dari pasangannya, dari Zainul ya. Zainul itu betul-betul bisa memberi sinyal energinya sehingga... Oh, komentarku tadi juga kayak gitu, Maci. Apaan sih nih? Komentarku tadi kayak gitu, ditiru sama madam. Tadi kan aku juga mau komentar kayak gitu. Ya, ntar dulu, belum selesai. Ini giliran gue. Iya. Jadi... Ayo ribut lagi, Bu. Saya hanya mau ngasih tahu bahwa... Kamu boleh, kamu punya improvisasi... Mungkin sudah diajarkan... Sudah JR, sudah sebelumnya kamu sudah latihan. Kamu improvisasi kamu bagus. Hanya... Kamu tak tepat, ya. Apanya? Tengah tepat intonasinya, not-notnya tuh, improvisasi gak itu. Duduk. Cengkok-cengkok itu kamu tak tepat
gitu. Tapi itu untuk ukuran rock dude, kalau kita orang awam dengar oke-oke aja. Iya, kalau untuk suara rocknya ya mungkin saya boleh bagus ya maksud itu. Cuma yang saya tegaskan sini bukan itu. Tetapi karena kamu tadi saya bilang kamu terlalu overconfident ya, sehingga kamu terlalu bersemangat, sehingga banyak improvisasi kamu tuh yang tidak tepat. Kalau kamu lakukan itu tadi dengan tepat, pasti bagus. Oke. Pasti bagus. Karena improvisasinya tadi luar biasa kalau menurut saya. Dan diimbangi oleh Zainul juga yang luar biasa pula. Keren. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita mempasangkan dia, mohon cakap ya. Mohon maaf saya harus sampaikan. Tak imbang. Oke. Tak imbang. Karena Zainul dia punya napas bagus. Ya, napasnya panjang. Jadi maksudnya Zainul cuma boleh seimbang kalau duet sama Madam Iet. Sama saya. Oke. Ya. Ini sekaligus Madam juga ngasih contoh ya, buat Kiki ya. Judy. Ngek. Taut. Menjanjikan kemenangan. Taut. Judy. Taut. Agak-agak di stuck tuh. Judy. Menjanjikan kemenangan. Judy. Menjanjikan. Lu kenapa diam lu? Madam. Lu pada diam lu. Gue kan lagi fokus. Gue gak konsentrasi, hilang, buyar. Penonton, diam ya penonton. Ini Madam, dia juri. Dia nyanyi memang darah rendah, jadi begitu. Oke. Orang penonton bantuin dia cuman tet gitu doang. Bener juga sih ya. Repot dia. Lagian pengen ya. Dibikin rame, coba, gak mau Elsa Frozen. Kamu. Gue beli baju ini mahal loh. Iya, cakep banget. Oke, tenang dulu. Madam bagus. Ya, coba oke, ya. Lanjut. Coba ya kamu tes. Jadi lebih di stuck tuh. Judy. Menjanjikan kemenangan. Judy. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Sampai situ aja lah, kalau panjang-panjang nanti dia payah mau menurunkan saya. Ya, bilang aja gak apa. Gak nyampe tuh. Kadang-kadang lu suka bener juga. Coba yuk kita ulang. Yuk ikut. Oke, coba. Judy. Jadi style. Judy. Jadi. Ya dia gak pernah judi, Madam dia bingung nyanyinya. Ya, jadi. Kalau dia pernah judi baru judi. Iya bener. Gitu beda. Jadi kamu sudah kasih tekanan. Judy gitu. Judy. Kasih tenaga. Judy. Gak ada apa sih, skum apa gitu ya. Iya. Jadi ada tapi gak terdengar. Judy. Tapi jangan judi, jangan gitu ya. Oke, terakhir coba. Apa? Coba lagi, coba. Bisa. Kiki yang tegas nyanyinya, Kiki pakai tenaga. Judy menjanjikan kemenangan. Judy menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Oke, cukup. Oke, pertanyaannya. Ada koreksi, tapi kenapa tadi ngasih bintang? Apa? Emang udah harus kasih bintang ya? Hei, Anda ngasih bintang ini, halo. Parah banget, lupa ingat. Bunda yang... Ngasih dia lupa gimana sih? Gue kasih bintang, cuman gue lupa mencet kali ya. Oke. Ya tapi gak apa-apa ya, sabar ya buat Kiki, ambil hikmahnya begini. Kamu dapat omelan, tapi kamu dapat 2 bintang. Yang paling kasihan tahu gak siapa? Siapa? Kamu udah biasa, Zainul belum biasa. Oke, Madam, terima kasih.